Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Medani. Sidi Martiam, kita mulakan dengan Piala Asia 2023. Pengadil Elit Negara Muhammad Nazmi Nasaruddin diberi kepercayaan untuk mengadili pertembungan antara Uzbekistan dan Thailand pada perlawanan pusingan 16 terbaik kejohanan di Stadium Al-Janub petang ini. Muhammad Nazmi akan dibantu dua pembantu pengadil dari Malaysia, Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rasid. Perkara itu disahkan satu-satunya pakar teknikal pengadil pertandingan dari Malaysia, Subkidin Muhammad Saleh. Pada perlawanan hari ini juga, Omar Muhammad Ahmad Hassan Al-Ali dari Emiria Arab Bersatu UAE ditugaskan sebagai pengadil video bantuan pengadil VAR dan akan dibantu Khalid Saleh Al-Utarais dari Arab Saudi sebagai pembantu VAR. Thailand yang membuat penampilan kedua berturut-turut di pusingan 16 terbaik Piala Asia berpeluang menjadi wakil tunggal pasukan Asia Tenggara layak ke peringkat suku akhir selepas Indonesia tumpas 0-4 menentang Australia. Masih perkembangan sama, Jordan bangkit daripada ketinggalan untuk mara ke peringkat suku akhir Piala Asia 2023 selepas menewaskan juara 2007 Iraq 3-2 pada perlawanan pusingan 16 terbaik malam tadi. Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Antarabangsa Khalifa itu, Jordan mendahului perlawanan di lewat separuh masa pertama. Bagaimanapun, pasukan itu ketinggalan 1-2 sebelum bangkit meledak dua gol dalam tempoh 2 minit pada masa tambahan babak kedua dengan Nizar Al-Rashdan menjaringkan gol kemenangan Jordan. Jordan yang akan membuat penampilan ketiga di pentas suku akhir bakal membuat perhitungan menentang Tajikistan di Stadium Ahmad bin Ali Jumaat ini. Dalam pada itu, di Stadium Al-Bayt menyaksikan Qatar berjaya menempah slot ke suku akhir kejohanan selepas menewaskan Palestin dengan keputusan 2-1. Penyerang sensasi Qatar Akram Afif menjadi inspirasi dalam kejayaan pasukan itu untuk bangkit daripada ketinggalan dalam aksi awal pagi tadi. Pemain Al-Sadd berusia 27 tahun itu meledak gol kemenangan menerusi penalti untuk meneruskan misi Qatar mempertahankan kejuaraan. Menanti Qatar di pentas suku akhir Sabtu ini ialah pemenang antara Uzbekistan dan Thailand yang akan membuat perhitungan di Stadium Al-Janub Doha hari ini. Menjelang aksi tumpuan Piala Asia 2023 esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Jurgen Klinsmann akui tidak gentar menentang skuad bimbingan Roberto Mancini Arab Saudi dalam aksi pusingan 16 terbaik. Jelas beliau tiada apa yang perlu dibimbangkan kerana ini bukan kali pertama dia dan Mancini bertemu dalam perlawanan tumpuan. Menurut Klinsmann, beliau tetap menghormati pasukan lawan dan sedar aksi menentang Arab Saudi bakal berlangsung sengit. We have a lot of respect for Saudi Arabia. A lot of respect. I know, obviously, they coach really well. Played many times against him in my own career. It will be a very, very tough game. We know that. We are prepared for that. But we're also excited because knockout phase is different to group phase. Kita beralih ke perkembangan Liga Malaysia. Beberapa klub dilihat rancak menambah kekuatan pasukan bagi menghadapi musim ini, antaranya Sri Pahang FC. Terbaru, pemain skuad bawah 23 tahun negara, Muhammad Saiful Jamaluddin kekal bersama skuad Tok Gajah bagi tempoh 2 musim. Saiful Jamaluddin dijangka menjadi nadi utama pasukan bagi musim ini. Berdasarkan pencapaian musim lalu, menyaksikan Saiful antara tunjang skuad Piala MFL musim lalu dan mengetuai skuad muda SPFC mengakhiri cabaran Liga Juara MFL di kedudukan ketiga. Pemain berusia 21 tahun ini turut membantu skuad bawah 23 tahun kebangsaan layak ke separuh akhir Piala AFF bawah 23 pada Ogos tahun lalu. Sebelum ini, Sri Pahang turut melanjutkan kontrak beberapa pemain antaranya Azwan Arifin, Zarif Irfan, Sergio Aguero, Sazwan Andik dan Azrif Nasrul Haq. Kesemua mereka turut mengikat kontrak selama 2 musim. Dalam pada itu, empat jawatankuasa yang diketuai empat naib Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA diharap berupaya membuat perubahan baru dalam pentadbiran badan induk tersebut. Timbalan Presidennya, Dato' Muhammad Saiful Mat Safri berkata, setiap jawatankuasa itu akan dibantu oleh dua exco MAFA. Jelasnya jawatankuasa tersebut akan menjalankan peranan masing-masing di bawah kepimpinan Presiden MAFA, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
Menurut beliau, MAFA turut memberi fokus utama kepada pembangunan pasukan Piala Presiden, Piala Belia, futsal lelaki, bola sepak wanita dan membawa penyertaan pasukan bola sepak pantai lelaki. Sementara itu, pemenang anugerah kasut emas Liga Malaysia 2001, Norizam Ali Hassan dilantik sebagai koordinator MAFA. Turut diumumkan seorang lagi bekas pemain Melaka iaitu Leong Hong Seng yang dilantik sebagai pengarah kejurulatihan MAFA. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA kini sedang rancak memburu anak tempatan untuk mewakili skuad futsal Kedah menghadapi kejohanan Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2024. Terbaru, 35 pemain dari zon utara Kedah terpilih untuk menjalani sesi pemilihan terakhir yang dijadual berlangsung Februari ini. Kesemua pemain tersebut antara 70 pemain yang hadir pada sesi pemilihan peringkat zon utara di Darul Aman Sports Arena Jitra Jumaat lalu. Sebelum ini, seramai 30 pemain berjaya melepasi saringan pertama yang berlangsung di Aman Jaya Sports Arena Sungai Petani pada 20 Januari lalu. Kesemua yang terpilih akan kembali disaring pada sesi ketiga iaitu sesi pemilihan terakhir. Perkembangan Piala Dunia Hoki 5-11 di Oman. Skuad kebangsaan berjaya menempah slot suku akhir kejohanan selepas cemerlang menewaskan Fiji 8-3 pada aksi terakhir Pool D. Kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia menamatkan pusingan kumpulan di kedudukan kedua selepas berkongsi 7 mata bersama Oman. Oman yang menewaskan Amerika Syarikat 6-4 pada satu lagi perlawanan memiliki kelebihan 1 gol untuk bergelar juara kumpulan. Selaku naib juara kumpulan, Malaysia dijadual bertemu juara Pool C Trinidad dan Tobago pada petang ini. Sementara itu, pemain hoki 5-11 negara Sharman Mati menzahirkan rasa bersyukur kerana berjaya membantu pasukan mara ke pusingan suku akhir pada kejohanan berprestij di Oman. Syukur, alhamdulillah, we get 3 points and thanks for support us and we follow the tactical from coach and we get 3 points. Ketika ini, Sharman telah berjaya mengumpul 4 gol pada aksi Piala Dunia Hoki 5-11. Beralih ke perkembangan kelab bola sepak Eropah. Kelab gergasi Jerman, Bayern Munich, sah menandatangani pemain pertahanan Sasha Boy dari Galatasaray. Pemain tersebut mengikat kontrak 4 tahun sehingga 2028. Difahamkan nilai perpindahan bernilai kira-kira 30 juta euro. Bagaimanapun, Bayern Munich tidak menyatakan sebarang butiran perpindahan. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi pilihan Bayern Munich yang kini sedang bergelut dengan masalah kecederaan pemain. Sebelum ini, Eric Dier turut mengikat kontrak jangka pendek sehingga penghujung musim bagi membantu Bayern Munich. Isu-isu sukan tempatan di pelbagai arena, pelbagai gelanggang. Pencapaian dan kontroversi akan dikupas dan dibincangkan dalam Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Sekian Sirim RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fahazim, Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.